Pemukulan terhadap Maeve Paripurna dengan tersangka pelaku Diego Michels nyatanya adalah imbas dari keributan yang terjadi di dalam sebuah klub malam di Senayan City. Keributan tersebut juga melibatkan Diego dan teman-temannya. Polisi juga menegaskan antara Diego dan korban tidak saling kenal dan penyebab keributan tersebut masih dalam penyidikan. Korban yang dipukulin yang bikin laporan itu sebenarnya di luar daripada yang pertama. Jadi ini ada dua. Nah, pertama dia mukulin orang dulu di dalam, tapi ini tidak bikin laporan. Terkait keributan yang terjadi di klub malam memang tidak dilakukan penyidikan. Masalahnya tidak ada korban yang melapor, namun polisi sudah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, antara lain security di klub malam tersebut. Ya, di dalam sama orang lain, tapi tidak buat laporan. Nah, yang di luar ini yang parah. Ini yang kena, jadi yang bikin laporan. Ya, masih dalam pemeriksaan. Kita lihat.